Baik, di video kali ini saya akan mereview rasa dari coki-coki coklat Jojo Gazi. Ya, makanan ini sangat laris di warung-warung dan juga supermarket. Ya, bisa dibeli eceran juga. Kalau di tempat saya ini harganya 1000 perak untuk satu batangnya ini ya. Mengapa jadi laku? Ya, salah satunya karena enak ya rasanya. Jadi, ini kemasan baru ya. Jadi ada double bungkus nih. Dulu bungkusnya cuma satu, sekarang di double seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini komposisinya apa saja. Nah, ini dia. Gula, minyak nabati, mengandung antioksidan BHA katanya ya. Kemudian ada susu bubuk ya, whey bubuk, kacang mede ya. Wow, ada kacang medenya juga nih. Ke bawahnya ini bahasa Inggris. Wow, ada BPOM-nya juga nih. Jadi ini aman ya. Makanan ini aman dikonsumsi ya. Wow, ada logo Free Fire-nya juga nih, ini sponsor nih. Coki-coki ya. Nah, ini susu 3 kelejatan ya. Jadi ada susunya, ada coklatnya dan ada kacang medenya katanya. Coklat pasta dengan kacang mede, berat bersih 9 gram. Nah, baik digunakan sebelum tangganya. Di mana ya ini? Ya, kita langsung eksekusi saja nih. Kita cicipi rasanya. Ya, seperti ini nih isinya nih. Nah, dulu sempat dijual kemasan seperti ini ya, karena terkesan kurang higienis mungkin ya, jadinya didobel bungkusnya dengan yang seperti ini. Nah, jadi untuk cara membukanya itu ada dua pilihan ya. Yang pertama, kita bisa membukanya langsung dari sini atau dari sini ya, kalau misalnya pengen ngemil sedikit-sedikit. Nah, procot-procot kayak gitu ya, procot-procot. Nah, jadi ini coklatnya mirip kayak sambel ya, terasi kayak lumpur ya gini. Rasanya itu manis, coklatnya kerasa, susunya kerasa, dan kalau kacang medenya mungkin aromanya itu ya, aromanya itu saya coba agak banyak nih. Nah, ini sebaiknya langsung dimakan ke mulut ya. Jadi rasanya itu seperti Anda menjadi Iron Man. Mantap ya. Tapi kalau menurut saya ini agak kurang ya, kalau misalnya lubangnya cuma sedikit, jadi lebih enak diurut seperti ini sambil langsung dihisap ya. Baik, demikian reviewnya ya. Enak-enak, mantap lah untuk harga 1000. Oke, thank for watching.